رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بصيام شهر رمضان وقيامه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian dan juga yang harap keampunan daripada Allah dan juga ikum minanna kebebasan daripada api neraka semua. Bersama lagi dengan ruangan kita pada hari ini, hari Rabu. Hari Rabu iaitu mulai dari jam 1:30, 1:40 lebih kurangnya dengan ruangan kita pada bulan Ramadan ini yang kita dah mulai pada minggu yang lepas, iaitu ruangan untuk kita nak kenal bagaimana Nabi, sifat Nabi, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai lelaki yang menjadi contoh kepada dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh kepada dunia sedang pendengar. Bukan hanya contoh kepada kita sebagai orang Islam, bukan contoh qudwah. Mereka kata tu yang tidak contoh tauladan yang baik bagi orang yang jadi orang Islam sahaja ataupun orang yang beriman sahaja. Tetapi pada hari ini kita kena ingat kata kitab-kitab yang dikarya, yang ditulis mengenai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya semenjak daripada Al-Quran sendiri, kerana Al-Quran adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala cita sendiri siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa akhlaknya. Ya, di dalam Al-Quran Allah Taala royak akhlak Nabi balah mana, Nabi Muhammad balah mana, bagaimana hidup dia, sifat dia, beberapa sifat di dalam Al-Quran. Pada hari ini kalau kita pergi buat kajian, pergi cari maklumat, kata tidak ada sebuah kitab mana yang manusia. Yang manusia maksudnya bukan manusia yang bukan orang Islam saja. Maksud manusia di sini walaupun orang yang bukan Islam sendiri pun adalah kitab yang manusia seluruh dunia pada hari ini banyak sekali yang baca kitab itu, iaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kitab yang pada hari ini adalah kitab yang manusia baca banyak sekali dalam dunia. Orang Islam itu sama telah dah cerak dah, nyata dah kata baca Quran, mempelajari Al-Quran, faham Al-Quran, kenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran. Tetapi pada hari ini kita tak syak kata berapa banyak orang yang dia sebelum nak menjadi orang Islam, nak masuk Islam ni, dia nak kenal akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kadang-kadang dia syak. Ya, dia songsai. Dia rasa ragu-ragu, dia rasa nak cari jawapan. Ada soalan dalam hati dia, bagaimana orang Islam, umat Islam, orang Islam, orang Muslim seluruh dunia pada hari ini dakwa ataupun rakyat kata kasih kepada Nabi mereka, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka tak biasa jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini orang Islam seluruh dunia, semua orang pakat kata berlaku kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang kafir dia tanya kata, bagaimana orang selai kasih kepada Nabi ni? Kerana muka Nabi tak biasa tengok. Hidup pun tak biasa hidup bersama dengan Nabi. Tapi apa iman mereka dengan Nabi ni sangat kuat? Ya, sangat kuat kasih lebih banyak daripada diri sendiri lagi ataupun lebih banyak lebih daripada
ibu bapa kita, anak-anak kita ataupun manusia seluruh dunia ini. Kadang-kadang dia syak. Menyebabkan fak dia ni usah cari jalan wak belah mana we mereka ni boleh kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun cara mana-mana, jalan mana-mana. Mulai dengan jumpa kata, kalau lah nak kenal Nabi kita Muhammad, baca Al-Quran. Baca Al-Quran sebagai sebuah kitab yang orang Islam dia baca semua, sebuah kitab yang adalah kalamullah yang turun daripada Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Quran. Sehingga berapa banyak mereka, sehingga berapa banyak daripada kalangan mereka, orang yang bukan Islam, mulai dengan orang biasa sampai peringkat dunia, peringkat pemimpin pun, pakat hari ini pakat nak kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga banyak daripada kalangan mereka, bilangan mereka yang sanggup nak masuk agama Islam, sanggup nak mengucap kalimah syahadah untuk nak masuk Islam kerana kenal Muhammad. Allahu akbar. Kenal Muhammad. Ada beberapa bernami, ada beberapa ruangnya bahasa Arab. Namanya bil Quran ihtadaitu. Dengan sebab Al-Quran aku dapat hidayah. Ditanya salah satu syekh iaitu Syekh Fahad Al-Khandari, dia buat ruangan ini ni bulan Ramadan juga pada tahun yang lepas itu. Dia pergi sampai, dia pergi tanya. Ditanya orang Eropah. Orang Eropah lebih kurangnya yang paling ramai tu orang Eropah, dia tanya apa maksud Islam. Jumpa ramah daripada jawapan mereka itu adalah dengan sebab akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dan juga akhlak yang kita telah ngaji pada minggu dulu. Beberapa akhlak iaitu yang itu sakut dengan rahmat Nabi. Lebih-lebih lagi rahmat Nabi kepada umat dia, rahmat Nabi kepada isteri dia, umat Nabi kepada siapa lagi, sahabat dia. Hari ini kita akan sambung bagaimana rahmat Nabi kepada orang yang bukan orang Islam. Rahmat Nabi dengan orang kafir pada mana? Rahmat Nabi dengan orang panggil kata orang yang jadi sub-challenger, yang perai dengan Nabi, kalah dan juga tangkap mereka itu, bagaimana muamalat orang Islam ataupun Nabi sendiri ataupun perintah Nabi yang suruh sahabat dia tu muamalat dengan mereka yang bukan orang Islam, bagaimana untuk kita nak kenal. Maka kita akan sambung ruangan kita, halakah kita pada hari ini. Kita akan sambung pada hari ini iaitu rahmat Nabi. Rahmat Nabi dengan isteri-isteri dia. Bagaimana rahmat Nabi dengan isteri dia? Hei wahai bapak-bapak yang dikasihi sekalian. Hei wahai suami-suami yang sedang duduk dengar ruangan kita pada hari ini. Marilah kita pakat bersama dengar. Mari kita kenal bagaimana rahmat Nabi. Rahmat Nabi dengan isteri dia. Isteri Nabi ni bukan sore seperti kita. Kita ni miskin. Kita ni susah. Isteri sore. Dan juga Nabi ni bukan peringkat sama dengan kita. Makna kata sibuk ke Nabi dalam dunia ini lebih sibuk daripada kita lagi. Nak tunjuk kata penat Nabi, letih Nabi dengan kerja dia dalam dunia ini, sama ada dakwah, sama ada ngajar, sama ada pemimpin dia ni. Lebih penat, lebih letih daripada kita lagi. Tapi bagaimana rahmat Nabi dengan isteri-isteri dia? Apatah masa dia letih tu, muamalat dia, rahmat dia. Dengan isteri dia balas mana? Dan juga barilah kita ukur di antara rahmat kita semasa kita tak penat ataupun semasa kita penat sendiri ni, bagaimana rahmat hubungan kita, muamalat kita dengan isteri kita sebagai orang yang kasihi kepada kita. Marilah kita dengar bersama insya-Allah rahmat Nabi dengan isteri dia dan juga rahmat Nabi dengan khadir dia daripada Ustaz Ramli insya-Allah. Maka falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jalan kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah umur kita, nyawa kita sampai kepada hari ini, iaitu hari yang ke-13 pada bulan Ramadan. Mana kata kita dah lalu dimulai yang berkat ini, nak masuk setengah dah, iaitu kata ada beberapa hari lagi kita nak sampai kepada setengah Ramadan. Maka alhamdulillah yang kita ni dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kesihatan bila kita ni beramal pada bulan Ramadan. Yang mana kita ni doa sama Allahumma ja'alna mimman sama ramadana wa qama ramadana imanan wa ihtisaba wa ja'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita bagi orang yang puasa bulan Ramadan, berqiam bulan Ramadan, hal kita ni beriman dan kita harap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya Allah Subhanahu akan ampun segala dosa kita ni hal pahala. Ini ni ayat kata bulan yang mulia kita duduk sekarang ni. Banyaklah kita doa, banyak kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menutuhkan taruh nyawa kita lagi.
Kita sentiasalah doa tiap-tiap kali kita solat, kita doalah Allahumma razuqna as-sihhata wal afiyah, ya Allah bagilah kesihatan kepada kami. Bila aku jadi orang sehat, jadi orang gagah, mulai aku ni berdiri buat amalan-amalan soleh pada bulan Ramadan. Takutnya kita ni siapa bulan yang untuk kita nak nego dengan Allah Subhanahu Wataala, kita ni tidak ada orang, tidak ada semangat nak buat kerja, jadi gugi dengan sia-sia. Kerana kita ada masa sedikit sahaja. Kita ada beberapa hari Ramadan nak tinggal kita dah. Kita rasa kata kenapa kau Ramadan mari cepat dan nak pergi cepat je. Itu nama ayat kata kalau orang yang duduk dengan penuh dengan amalan yang soleh, dia rasa kata cukup dengan bulan Ramadan. Tapi kalau orang duduk dengan sari, gaib, sairai, rasa tak nak habis Ramadan. Ini nama ayat kata tidak ada keberkatan bagi mereka itu. Sedang peringat semua kita sekarang ni di bulan Ramadan kena banyak dengan baca Al-Quran. Kita tak nak kecil masalah Al-Quran, tapi nak besar kata kita ni duk mana pun kena baca Al-Quran. Al-Quran boleh baca tiap-tiap orang. Oh ya te awatin lelaki perempuan duk mana kena baca Al-Quran. Kena banyakkan baca Al-Quran. Kita nak ambil satu perkataan sahabat Nabi kita radhiyallahu anhu. Ini perkataan dia ni nak ayat kepada kita kalau kita ni hati suci sungguh, kita akan tak puas baca Al-Quran. Dia kata siapa kata itu? Utsman bin Affan. Dia kata lau tahurat qulubikum ma syabi'at min kalami rabbikum. Allahu akbar. Perkataan dia ni kita dengar ni diri bulu kamu. Dia kata jikalau hati kamu suci sungguh, jikalau hati kamu benar-benar suci, nescaya kamu tak akan puas dengan cakapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar, itu Al-Quran. Kita ni baca setah ni rasa tak agak dah, rasa sakit tekak dah, rasa lengoh lah. Haa dah, bukan lengoh sangat dah, sempat main tanah lagi, ada dengan terosak lah, ada gapa lah. Bukanlah kita berhenti baca Quran tidur dah, berhenti baca Quran ke main tanah lagi. Ini ayat masa yang kita bagi kepada Al-Quran sikit sangat. Ini dengan ayat kata hati kita ni tak pernah suci mana. Kita nak buat lagu mana we kita ni boleh basuh hati kita pada bulan Ramadan. We hati kita ni supun yang perkataan Utsman lau tahurat. Jikalau hati kamu tu benar-benar suci sungguh, masyabiat, nescaya hati kamu tak kenyek wangi. Allahu akbar. Tak kenyek. Mana pun tak kenyek. Nak makan lagi, nak baca lagi Al-Quran. Baca dah, nak baca lagi. Tinggal Quran nak ambil pula. Tengok ayat masyabiat min kalami rabbikum. Sedang peringat semua, inilah yang saya wasiat kepada saya sendiri, kerana kepada sedang peringat semua, untuk kita ni banyakkan, hidupkan Al-Quran pada bulan Al-Quran. Kita hidupkan Al-Quran pada bulan yang dimurajaah oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan Jibril dua kali pada bulan Ramadan. Ini adalah bulan Al-Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran, dinamakan Syahrul Ramadan, Syahrul Al-Quran. Banyaklah kita ni dengan baca Al-Quran. Sedang peringat semua, kita akan masuk lagi akan cerita kita, iaitu bersakawat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu rahmat Nabi, maafan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita masuk di sini, iaitu rahmat Nabi terhadap para-para isteri, para-para mak, ataupun rahmat Nabi kepada orang tino. Nuh ayat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yate bukan kata pada orang yate aja dak. Pada semua sengok orang tina, hak bukan isteri dia, orang luar, pada semua. Tengok contoh di sini, yang mana hadis ni yang dikeluarkan oleh Anas bin Malik. Itu hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat Nabi itu Anas bin Malik, dia kata, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi kita bersaudara diri, Inni la adkhulu fi salati wa ana uridu italataha. فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدَ أُمَّهُ مِنْ بُكَائِهِ. Allahu Akbar. Anas bin Malik dia berkata, Nabi kita bersebeda, Nabi kecik kepada sahabat je dengar. Goyak utahu kepada sahabat dia, sebab pun nak buat lagu ni. Nabi kata, aku sebenarnya aku masuk semayah hari ni, aku sengaja aku nak maya panjang hari ni. Mereka kata Nabi ni maya panjang banyak kali dah, bukan sekali dah. Nabi biasa maya ni baca Habib Baqarah, masuk Al-Imran, masuk Surah An-Nisa pula. Sehingga sahabat kata,
Habis korah Nabi nak sujud, tak sujud juga. Tak rokok lagi. Masuk Ala Imran. Habis Ala Imran sahabat Nabi nak rokok ni, tak rokok lagi. Sat masuk surah An-Nisa ulang. Nabi. Nabi kecil hari ni kata tak? Aku semaya hari ni, aku ni ataupun nak baca panjir. Nak maya panjir hari ni. Akan tetapi, aku dengar suara budak detik. Fa asma'u buka as-sabi, aku dengar suara budak tiak. Apalah budak tiak orang yang pertama kali hak kita kena rindu, kena pada iaitu mak dia. Lebih repak dia lagi. Ha, hak ni sungguh. Pak dia ni kadang-kadang ni kalau buat kosyok pun ada lah. Kalau buat kosyok tak, tak sempat ada kat anak ada. Kalau mak ni ada, mak kau ada anak dengan anak tiak ni, tak kosyok lah. Si aku ada anak dia. Lalu tu Nabi kata fa'atajawazu fi salat. Aku ni mai cepat-cepat pendek semaya aku. Allahu akbar. Nabi nak itu pahe. Pahe perasaan orang tino terhadap anak dia. Nabi semaya jadi panak hari tu. Nabi aku niat pada awalnya aku nak baca panye. Nak maya panye hari ni. Aku dengar seorang budak tiak, seorang budak menangis. Aku rasa nyanyi kepada mak dia. Bukan hanya budak nak nyanyi kepada mak dia tu. Budak biasa, tiap budak. Mak dia tak kosok siap lah. Mereka kata, aduh, set dah anakku lagu mana ni. Bila orang main nak sudah ni. Ha, dah. Takutnya, siapa kan mak duduk memaki ada orang tikmai pula. Ha, dah. Eh, kau nak tikmai baca panjir. Eh, bila nak sudah ni. Ha, dah. Lalu tu Nabi kita ni, behel perasa orang tino saat ni. Ini yang rahmat Nabi kita Muhammad SAW. Gi pendek semaya. Untuk nak wih, mak dia ni tenih hati. Allahu Akbar. Dengan itulah Nabi ayat kata tidak ada dah rahmat yang lebih dari rahmat yang dibuat contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga buat ibadat pun Nabi kurang juga. Dah semaya ni kurang dah. Bukan belum semaya. Nabi masuk semaya dah. Dengan budak tiap semasa Nabi kita duduk solat, Nabi kita ni pendek hak duduk niat atau nak baca panjang. Dan juga Nabi ayat kata Nabi kita ni pahal perasaan orang tino. Rasa orang tina ni terhadap anak ni. Mudah kata kita orang yatim tak siapa. Ni benda sungguh. Kadang-kadang tak? Dia duduk saja sepengah dengar di telinga. Dia kata budak tiak dua lah kau. Ya, ada perasaan mari sebab dia ingat kau anak telajak orang panggil. Ada kita ni orang yatim tidak dengar tak khabar lagi. Itu benda biasa panggil. Dia kata sifat orang tina tahu kata dia ni dengan anak dia ni. Sepuluh dengan benda bubong kau panggil. Sepat tali dia berubah dengan anak dia. Anak tiap mak khabar dah. Jadi kena hidup tubuh dia panggil. Itu ni ayat atau Nabi ni. Behe perasa orang tino. Tidak ada dah rahmat dalam agama Al-Islam. Lebih daripada contoh yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tengok lagi satu contoh di sini. Yang mana satu kali Nabi hipung. Hipung semua orang yang kena tangkap dalam medan perang. Iaitu tawen ni. Ambil mariah hipung depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok ada satu orang tino. Satu orang tino ni giruk cari. Cari dari tawen ni, dari orang yang meramah kena igat tak. Cari anak dia. Apalah jumpa anak dia tak, pergi anak dia peluk, wipet selalu lah. Nabi tengok keadaan lagu ni kecek dengan sahabat. Gapo kan Nabi kata? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atarawna hazi tarihatun walada finnar?" Nabi kecek sebagai nak mengajar kepada sahabat dia. Wahai sahabatku. Mula jadi dok orang tino saning. Hendak cari anak dia, jumpa anak dia, make wipet lalu dah. Mula jadi dok orang tino ni, nak anak lepas tak lepi. Allahu Akbar. Orang panggil soleh di sini, bukan soleh nak tanya nak tahu tak. Soleh ingkar orang panggil. Soleh semua orang dengar ni, kena jawab tak, tak boleh jadi cerak dah. Haa, orang panggil soleh ingkar orang panggil. Soleh nak wih, semua orang ngaku dengan perkataan Nabi. Ngaku dengan soleh Nabi. Tak ada orang lagu tu, pihak nak buat lagu tu boleh. Lalu tu lah. Nabi jawab atau faqala,
Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladih. Nascaya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih rahmat kepada hamba dia daripada tino ni terhadap anak dia lagi dah. Allahu akbar. Inilah Nabi nak mengajar sahabat dia. Nak terang, nak bayan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat rahmat kepada kita lebih pada mu'a ni kepada anak dia lagi dah. Inilah nak agama al-Islam, agama terdiri atas dasar ar-rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di mana ayat ni kita kecek sok modak. Tuhan tidak utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa kepada dunia ni kecuali untuk nak menyebarkan ar-rahmah. Sifat sayang, sifat kasih, sifat siablah. Ar-rahmah. Ini nak ayat kata agama al-Islam. Bukan sekadar kata mari, duk kecek saja dak. Nabi kita telah buat dah. Ini agama yang sebenar. Bukan kita main kecek, nepuh, kecek, kecek juga. Kena rahmat, kena saya. Tapi kita tak buat, tak boleh. Tak, bukan lagu tu dah. Nabi kita ni, buat contoh dah. Contoh sebaik-baik contoh orang panggil. Saya dengan Nabi ni, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Nabi, kamu berada atas akhlak yang paling hebat sekali. Termasuk salah satunya itu sifat rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa kita ambil ini satu juzuk daripada gambaran yang dibuat gambar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita nak ambil semua ini tidak ada masa nak mengajar. Ambil satu sudut untuk kita ni mulia ambil contoh orang panggil. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang hati lembut dengan satu contoh daripada Nabi ni mulia ambil diri dah. Tak mesti ambil contoh beratus contoh dengan saja panggil. Tafsir juga lagu tu. Nak we kita ni dengar gapo daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niat nak tiru selalu dah. Tak mesti banyak contoh. Sebut 10, 30 contoh, sebut ada 40, 50 hadis. Kita dengar ni, dengar sepengah orang dua ayat bari, dengar senyum suka, habis tu gaib. Gaib bersama dengan yang ngajar panggil. Suara ngajar habis kita mengaib juga. Tafsir lagu tu. Nak kita ni dengar satu perkara daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita niat berazam dengan penuh hati kata aku nak buat juga lagu ni. Nabi ada sifat ni dari tubuhku juga. Sudah peringat semua. Ini ni kaya atas sifat rahmat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita lebih pada minggu lepas iaitu sifat ar-rahmah. Maka kita masuk lagi di sini iaitu sifat rahmat Nabi terhadap khadir. Allahu akbar. Khadir-khadir ni mudah kata orang yang tak dolih kata dia. Khadir, orang yang kerja tu kita panggil. Konrap chai. Masa kita tak ada masa kita ni. Masa kita ni kita boleh banding khadir masa kita dengan masa Nabi tak serupa. Dia mahu kita ni orang makan upah kerja je bukan khadir. Jangan silap eh. Khadir makna lain-lain. Khadir masa Nabi ni iaitu orang jadi hamba. Tidak ada benda milik demi Allah sebab jadi hamba bukan orang bebas bagi kita ni orang al-hurriyah dak. Hamba ni ambil mana ambil daripada medan perang kita benar perang kita tahu semuanya jadi hamba kita. Emak orang tino ayat tu jadi hamba orang panggil. Dengan itu masa kita tidak ada hamba dah. Takut silap bahaya kita ni hamba bagi kita bukan, mau kita ni oh kerja ke kon konrap chai dalam rumah ni bukanlah hamba dah. Yang silap bahaya tu oh kerja untuk kita. Kita upah gaji tadi yo. Hamba ni masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak. Akan tetapi Nabi kita ni galak pada sahabat untuk nak bebaskan dia jadi orang biasa seperti kita ni. Akan tetapi dengan kata Nabi kita ni duk galak untuk sahabat ni bebaskan mereka itu jadi orang biasa ni, ada beberapa gambar untuk jelaskan kepada kita bahawa Nabi kita ni bermuamalah bergaul dengan khadir ni serupa dengan orang biasa. Allahu akbar. Nabi bergaul dengan khadir ni serupa dengan anak-anak dia, serupa dengan kawan-kawan dia, serupa dengan sahabat dia, serupa beza mana kali. Sehingga orang jadi khadir ni tak rasa dia ni jadi hamba dak. Rasa tak aku ni semua biasa. We makan sama, gi sama, jadi sama melaka. Perasaan orang jadi hamba ni tidak rasa kata dia jadi hamba. Ini nak atau sifat paling tinggi sekali daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah contoh di sini yang Nabi kita buat. Buat contoh untuk kita boleh tengok melaka. Yang pertama di sini yang mana hadis yang dicerita diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik dia raja Atara.
Satu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh aku satu perkara. Allah, cerita ni saya dengar ni kuasa. Senyum sama dengar yang dikuasa. Nabi kita ni orang senyum sungguh. Orang berrahmah sungguh. Orang bermaaf sungguh. Nabi pesan kepada kepada Anas satu kali, "Wahai Anas, kamu pergi royak kepada orang tu sebentar." Anas pun dengar Nabi pesan ni selalu sebab dia nak jadi khadir Nabi. Anas jadi khadir Nabi bukan lama. Sebab mak dia pergi. Mak dia pergi Anas pergi dengan Nabi untuk jadi orang tolong Nabi lagi. Untuk jadi konrad cahaya kong tan Nabi. Bukan khadir ambil alam ada peredak Anas ni yang kita silap pahal. Anas kata aku duduk dengan Nabi 10 tahun jadi khadir Nabi. Tolong Nabi, tolong bantu Nabi. Satu kali Nabi pesan itu anak Anas pergi royak ada orang tu setah. Anas tubik ada rumah Nabi. Lalu tengah-tengah jalan nak sapa pada tempat Nabi saya tengok pergi. Lalu di tengah padai. Padai budak di main-main. Apa ke perasaan budak? Anak ni budak juga lagi ni. Anak harap masa Nabi mati ni umur dia tak laku untuk umur uluh. Maksudnya umur budak lagi biasa. Khadir Nabi, jadi khadir Nabi. Lalu pada padai budak di main tak? Aku lupa orang Nabi saya kepada aku. Masak dah lah. Lupa. Masa nak main katik. Gimana saya ingat aku galik? Tak ingat lagi. Tiba-tiba dia kata tak, ada tangan kita tak bahu aku di belakang. Aku nak lain ya. Anak kecil diri. Aku tahu lah tapi ya. Nak koyak kata kalau kita jadi anak masa tu, apakah persoalan kita? Emo kena tapa, emo kena ngepek, emo kena kata. Dah no tak reti ke susah tak gini, tak buat ni. Udah main sini. Haa dah. Nasya kita akan ada perasaan dalam hati. Anak begitu juga. Anak kata aku rasa lagu tu lah. Semua aku ni mudah kata. Kalau kita kecep masa kita ni, hati duk kaki lagi. Anak nak paling tak sepaling belakang lagi. Nabi tak belakang tak tanya terbahu dia. Anak paling muka tengok pada orang belakang. Kena Nabi. Tengok jumpa wajah Nabi. Wajah berseri. Nabi senyum muka anak Anas. Nak tanya tergapa ke perasaan anak lepas tu pula. Allahu Akbar. Perasaan anak-anak kata tak, sepuluh dengan aku ni, tak buat salah gapa mereka kata. Allahu Akbar. Saat ni sebenarnya, kan Nabi tak angin terbahu dia, tak rasa tu, aduh aku salah nah. Nabi suruh aku tak buat. Nabi suruh aku lupa. Nabi suruh aku tak pada. Awal paling kita ingat kepada wajah Nabi, Nabi senyum kepada Anas. Anak kata aku ni, habis aku rasa takut saat ni. Habis aku rasa gerung saat ni. Nabi kata, wahai Anas, gilah buat apa aku suruh saat ni. Anas tak aku pergi selalu lah. Pergi selalu lah. Ni kau yang kata Nabi tak, tak biasa murid kepada Anas. Saya ingat Anas sebut di sini, wallahi, Anas supah. Laqad khadamtu tis'a sinin. Aku jadi khadir, jadi tu penolong Nabi ni 9 tahun. Setengah orang kata 10 tahun ni, tak ada beza mana. 9-10 duduk di kita bilik, mula tahun bila. Dia kata aku jadi orang penolong Nabi, khadir kepada Nabi 9 tahun atau 10 tahun. Tengok haya nak ayat gapo. Maqala li syai'un. Tengok. Nabi tak sekata kepada aku walaupun sekarang pun gapo. Dengan apa tak? Li syai'in sana'tu. Dengan apa aku buat? Lima fa'alta kaza wa kaza. Gapo aku buat tak? Nabi tak sekata. Sebab apa kamu buat lagu ni wahai Anas? Dan benda aku tak buat. Wala li syai'in taraktuhu. Hala fa'alta kaza wa kaza. Benda aku tak buat, Nabi tak kata kepada aku, sebab apa kamu tak buat lagu ni? Buat lagu ni. Allahu Akbar. 10 tahun. Tak biasa apa sekali pun daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tak buat lagu ni? Sebab apa buat lagu ni? Tak biasa kata kepada Anas bin Malik. Cerita ni kan jadi orang yang ada anak koli ke Allah mengepek anak hari. Kata-kata anak koli kita ni mudah kata sepuluh ni bukan orang. Itu ni ayat kita ni beza di antara kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni apa sifat-sifat lagu ni kita tak ambil buat contoh panggil. Kita dengar anak koli sepuluh rimah panggil. Sepuluh rimah dengan ayah, rimah dengan kucing. Nak balas semua. Kau tu nak uya dia anak koli kita ni jadi tak agak kita. Jadi kita ni
macam buku Allah semua. Ini salah satu contoh ya. Kita ambil ada sahabat Nabi kita radhiyallahu anhu. Tengok contoh yang kedua di sini. Hadis pada Abi Mas'ud Al-Badri, dia kata, aku ni kata aku ni duk gode kodes semua orang. Buku kodes semua orang. Godi dengan kayu, kayu mungkin kayu gote gaporak. Tiba-tiba aku dengar suara di belakangku. Gapo? Fasami'tu sautan khalfi i'lam Aba Mas'ud. Kecik kelimah tulah ni beberapa kali. I'lam Aba Mas'ud. Mana gapo itu? Ketahuilah Aba Mas'ud. Ada kau kata gapo? Ketahuilah Aba Mas'ud. Nari orangnya. Ada nari orang dengan nari lah. Ada. Falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalah maksud dekat? Tiba-tiba dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lagi, "I'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud, ketahuilah Aba Mas'ud." Nabi kecek lagu ni ya sengo. Aba Mas'ud kata, "Ya tak, kayu tangke tangke kun jatuh lalu dah." Dengan sebab gerum, takut dengan perkataan Nabi kecek saat ni. Allahu Akbar, Nabi kecek terakhir sekali. Faqala i'lam Aba Mas'ud annallaha aqdaru alaika minka ala hadzal ghulam. Nasi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih kuasa atas tubuh kamu ni daripada kamu terhadap qada kamu. Kamu dah pukul qada kamu hari ni. Tuhan kuasa nak azab kamu ni pada hari akhirat lebih satu lagi. Itu nama kata i'lam Aba Mas'ud. Ketahuilah Aba Mas'ud. Saya dengar perkataan Nabi ni getar, jatuh kayu di tangan. Allahu Akbar. Ini yang mengajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita bermuamalat dengan qadar orang kita kata dia ni orang tidak berharga, orang kita hina ni jadi orang yang sepuluh kita sungguh panggil. Bukan kata kita ni jadi ketua dia, jadi caunan kata dia ni boleh buat belaka, tak boleh. Kita dengan dia ni sama orang panggil. Kalau kita tersih perasaan itu, kita jangan buat kepada dia. Kalau kita boleh buat, kita boleh terima perasaan itu juga. Boleh terima tak? Kalau dia ni buat kepada kita kelip pula, kita tak boleh terima. Itu no, yang kata perasaan ni, Nabi kita ni pahir. Nabi kita ni ambil buat tubuh dia sungguh wangih. Dia mengajar sahabat dia. Allahu Akbar. Saya ingat orang yang jadi hamba ni, tak rasa kata dia ni jadi hamba. Tengok lagi jatuh tiga sudah pendengar semua. Hadis ini ada Muawiyah ibn Suwaid ibn Muqarrin, dia kata, aku tapa are latam tu maulan lana faharabtu are aku tapa kode dia kode kita pernah tahu kode dulu okey jadi hamba kita apa aku tapa dia aku lari pi lagi takut dak ya aku ya are apa dak dia lari dak gimana ano kena klik mula siapa waktu semaya aku klik. Kena orang klik semaya dah. Haju juga je dah. Gode-gode klik mula dah. Apa klik siapa dah? Tengok di sini. Orang panggil dia terbiah daripada ayah dia. Iaitu Suwaid. Suwaid ibn Muqarrin. Panggil mari. Panggil anak dia Muawiyah. Dia panggil kode dia. Panggil mari. Suruh kode dia ni. Tapa klik. Tu dia. Nak oyak kata pok ni mengajak anak lagu ni. Kita jangan masuk di anak semua dak kita ni kau dengar orang kata anak mencuri, anak mu tak juru. Sungguh dak. Piyo bukan anak aku lagu tu. Kita ni masuk di anak semua. Tengok dia lagu ni. Panggil anak dia mari, mai khodir dia mari, wahai khodir, tapa dia klik. Hak anak aku tapa mu. Tapa tak klik. Allahu Akbar. Ini anak oyak kata Nabi kita ni mengajar sahabat dia sengaja jadi orang lagu ni. Tak boleh tengok orang zalim kepada khadir. Saya nak sebut di sini akhir sekali tak? Muawiyah saat ni. Merdeka lah hamba saat ni. Allahu Akbar. Merdeka tak ada hamba, jadi orang biasa lah. Ini orang ayat atau perasaan. Hak mulia daripada mengajar Nabi kita Muhammad SAW. Perasaan yang mulia terbiah Nabi kita Muhammad SAW. Kita ambil lagi contoh sini. Kerana banyak contoh sini, ambil soal lagi. Kerana masa pun kata kita ni ambil semua khadir ni, aku tak ada masuk hal lagi. Tengok soal di sini. Yang mana
diriwayat oleh Abdullah bin Umar. Dia kata tak, satu orang pergi jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, kam afu anil khadam. Berapa kali aku ni kena maaf pada khodeku? Allahu akbar. Fasamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi senyap sta. Summa qala, Nabi kita bersabda, afu anhu kulla yawmin 70 marrah. Kamu kena maaf pada dia ni tiap-tiap hari 70 kali. Kita ni kata maki lebih 70 kali. Sebalik dia panggil. Nabi ngajar sahabat dia kena maaf pada khodir kita ni. Kadang-kadang kita suruh dia akib benda berat. Kita mengepek tadi dia. Suruh dia buat je waktu sudah, kita mengepek dia. Kena maaf banyak dia panggil kepada anak kali kita. Kalau mau kita anak kali. Tak ada khodir sama kita ni. Orang kerja dengan kita, anak kali kita, anak buah kita, kena maaf banyak pada dia. Woi rasa kita ni jadi pok dia panggil. Bukan jadi tokir dengan anak kali dok. Tak jadi tokir dengan anak kali, kita tak berjaya lagu ni. Dia tak senang panggil. Anak kali pun culah cara dia. Tokir macam nak tindak semua. Haa dah. Buat lagu mana woi perasa air di antara tokir dengan anak kali ni, rasa kata jadi sahai. Rasa kata jadi ayah dengan anak. Bau semua orang ni kerja sungguh panggil. Itulah kita nak ambil sedikit sini. Yang mana kita kecek dah tu di antara rahmat Nabi dengan khadir Nabi kita Muhammad SAW. Kerana kita ni tidak nak ambil contoh semua dah. Kerana masa pun sepek, iaitu kita selesai maklum kita lagi akan sambung lagi sini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Romli yang sudi we kita kenal. Boleh dengar apakah, bagaimanakah rahmat Nabi SAW kepada isteri dia, dan juga bagaimana rahmat Nabi kepada khodir-khodir dia. Sebenarnya contoh dalam kitab yang kita sedang baca, duk hurai kepada senang pendengar ini, ni banyak contoh. Kalau kita nak ori semua ni, nescaya tidak ada masa yang cukup. Tapi insyaAllah kita usaha pilih contoh-contoh yang sangat manfaat kepada kita banyak sekali. Seterusnya kita akan mari dengar pula bagaimana rahmat Nabi di dalam muamalat Nabi dengan orang-orang yang bukan Islam. Orang Islam, saat ni orang Islam berlaku. Khadir Nabi kadang-kadang orang Islam. Anas bin Malik dan juga orang-orang lain lagi. Dan juga isteri Nabi orang Islam. Sahabat dia orang Islam. Umat dia orang Islam. Tapi kita mari tengok pula orang yang bukan Islam. Orang kafir, bagaimana rahmat Nabi dengan orang kafir. Kita jangan lupa ayat yang jadi asasi kepada kita apabila kita nak kecek mengenai dengan rahmat Nabi SAW seperti mana kita dah baca pada minggu dulu, iaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Taala tak hantarkan Nabi melainkan jadi rahmat kepada sekalian alam, dan juga sekalian alam itu masuk juga iaitu orang-orang yang kafir. Dan juga seterusnya kita akan dengar bagaimana rahmat Nabi kepada makhluk Nabi yang kita kadang-kadang tak harga mana, seperti binatang. Bagaimana rahmat Nabi kepada binatang? Yang pertama kali kita akan dengar bagaimana rahmat Nabi kepada beberapa contoh yang diriwayat melalui hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW, dan juga riwayat-riwayat mengenai dengan sejarah Nabi ini, mengenai dengan rahmat Nabi dengan orang-orang kafir. Yang pertamanya, senang pendengar, ada riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim setelah mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ayat Quran, kata pula mana, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Hey wahai Muhammad, lan haraklah kamu ini wi, makna kata wi peringatte, wi anzir an-nazir, wi mengita wi peringatte, wi ingat kepada neraka. Kalau Bashir ni ingat kepada syurga, ingin segera buat baik. Tapi Nazir ni usha menjauh, takut ti daripada neraka. Wa anzir, Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad ni wi ketakut ti neraka ini, wi ingat, wi jaga daripada neraka ini kepada keluarga-keluarga yang jadi korabat, jadi waris-waris dekat dengan Nabi SAW. Selepas daripada ayat turunkan ayat ini, Nabi panggil semua waris-waris dia, Quraisy. Panggil Quraisy mari. Dan juga maka fadnya kumpul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi royak semua, umum semua, royak semua yang mari duduk diri, yang mari berkumpul di depan Nabi ni, Nabi umum semua royak apa yang nak royak. Selepas daripada royak umum tu, Nabi khusus pula. Panggil satu kabilah demi satu kabilah, ya Bani Ka'ab. Hey Bani Ka'ab. Bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Jagalah kamu, selamatlah diri kamu daripada api neraka.
Ya Bani Abdul Muttalib, aqidhu anfusakum minan nar, jagalah, selamatlah diri kamu ini daripada daripada api neraka. Dan juga Nabi Yahya kata, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a ghaira anna lakum rahman sa'abulluha bibilaliha. Di sini Nabi Yahya kata, maksud dia balas mana, sesungguhnya aku tak kuasa aku nak selamatkan kamu ini daripada neraka. Aku tak kuasa, melainkan dengan satu syarat saja, yang kamu akan selamat daripada api neraka, dengan itu kamu masuk masuk agama Islam. Masuk Islam saja, dengan satu sebab saja yang kamu akan selamat daripada api neraka, iaitu dengan sebab kamu kena masuk Islam. Kena masuk Islam. Panggil semua wari-wari dia, akrabin. Ni akrabat Nabi ni, mari duduk dengar ni. Eh, Nabi dia kecek dengan wari-wari dia lah. Aku ni tak boleh nak tolong kamu. Supaya kita hari ni, kita kena royak juga kepada anak kita, isteri kita, wari-wari kita. Kita ni hari ni, dunia ni, akhirat nanti ni kita tak kuasa. Nak we demoning selamat daripada neraka, nak we worry kita sore ni masuk syurga, worry ni selamat daripada neraka, tak boleh, tak ada kuasa. Sehingga Nabi SAW sendiri pun tak kuasa juga. Tetapi Nabi Wayak kata, yang aku kuasa pada hari ni, aku kuasa iaitu tak boleh nak we puntuh di antara silaturrahim, silah hubungnya worry-worry di antara aku dengan fak kamu ni, tak boleh nak putuh. Lah mana, bagaimana lama mana yang aku dengan kamu ini jadi wari-wari, ada silah, ada hubungnya di antara keluarga, aku tak akan tinggal kamu. Nah, ayat kata muamalat Nabi, kuam sampan Nabi, kan petik sampan Nabi dengan orang yang jadi wari dia tetapi bukan orang Islam, orang kafir itu, Nabi tak tinggal. Nabi tak tinggal dakwah, Nabi tak tinggal. Dan juga di sini nak tunjuk kata Nabi rahmat, Nabi orang panggil syafaqah, Nabi bimbing, takut wari-wari dia, keluarga dia ini kena masuk neraka, waliyadu billahi min dhalik. So kita serupa juga sedang pendengar. Hari ni kita kena mikir, kata paling mana keluarga kita. Hari ni dalam keluarga kita ada apa ya? Cuba mikir. Selain daripada kita, isteri kita, anak kita, ibu bapa kita, adik kakak kita, wari-wari kita. Kita biasa mikir dekat kata Allah, dunia ini kita kasih. Kita kasih kepada wari-wari kita, kasih kepada keluarga kita. Tetapi kita, adakah kita naknya kekasihan ini hanya sekadar dunia ini ataupun kepada akhirat nanti? Apa kita tak usaha hari ini atau mikir, kata nak balas mana wifuk dia ni boleh masuk surga dan juga selamat daripada api neraka. Seperti mana Nabi ingat, seperti mana Nabi ini tak say keluarga dia masuk neraka, tak say. Tanya kata Nabi, nak we gedak kepada orang Quraisy ni yang kafir ni masuk neraka, tak say. Usaha juga Nabi nak dakwah dia. Usha juga ni dakwah Nabi dah main royak ni, angkizu anfusakum minan nar ni, so jaga diri kamu daripada api neraka, dakwah Nabi dah. Bimbang dengan kekafiran mereka ni kena masuk neraka, wal iyadu billahi min dhalik. Ini contoh yang pertama yang nak tunjuk kata Nabi ni tak tinggal. Tak tinggal walaupun mereka adalah orang yang kafir, Nabi tak tinggal. Dan juga contoh yang kedua, yang mana hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. At-Tufail, At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi. At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi ni satu kali dia dan juga sahabat dia ni, kaum-kaum dia ni, kabilah dia ni, mari bermusafir, mari syari Nabi SAW. Mari syari Nabi. Mari ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, inna dawsan asad wa abad. Sesungguhnya Daws itu seorang lelaki nama Daws tu, maka mereka tak dengar, dia tak dengar kami, dia ni tak dengar patisit aku ayat gapo, dia tak dengar asad wa abad, tak dengar. Makna kata Dausan di sini kabilah Daus lah, buat kabilah Daus ni Ad-Dausi, dia daripada kabilah Dausi. Boleh jadi kata Tufail bin Amru dan juga beberapa orang dia ni, fuak-fuak dia ni gigi dakwah dia ayat kebenaran ambil daripada Nabi SAW, tapi jumpa bahawa sekabilah Daus selain daripada fak dia ni tak dengar patisit. Engkah apa yang diberi oleh Tufail bin Amru dan juga sahih-sahih dia, sehingga tak puas hatilah pergi dakwah. Pergi dakwah dia yang kebenaran, kena tolak, kena patisit banyak perkara ni, tak puas hati. Fadu'u alaiha ya Rasulullah, miharaklah kamu da'awi fak dia ni binasa. Alaiha ni binasa, bukan da'awi fadu'u laha da'awi boleh benda maulid dia, tapi alaiha ni mana kata laknak lah, wi laknak. Orang tu tak urut lah, tak larat lah nak dakwah dia, nak royak benar kepada dia. Haraplah kamu doa kepada dia. Tapi tengok kepada Nabi SAW, doa malah mana kepada dia. Allahu Akbar. Nabi, fak dia ni minta Nabi doa lah, nak
Tetapi sebaliknya Nabi, apabila Nabi doa kepada Fadiyah sungguh, Nabi tak doa lah anak kepada dia. Nabi doa wala mana hadis ni? Nabi doa kata Allahumma hdi dawsan wa'ti bihim. Allahu akbar. Apa Tufail mari minta suruh Nabi lah anak, tapi Nabi buat sebalik. Tongkan kan Nabi buat. Iaitu Nabi kata apa? Nabi doa wi Allah Ta'ala wi hidayah kepada kabilah Daus. Dan juga wi orang masuk Islam ni rahmah dengan Daus. Wi mengitau wi masuk Islam lah. Maknanya kata wifat dia ni masuk Islam ramah. Nabi doa wi hidayah. Nabi tak turut apa yang diminta oleh Tufail bin Amr tak dikata minta wi lah anak dah. Kerana Nabi tengok, balas mana Nabi tengok Nabi. Nabi yang kata Nabi ni penuh dengan asyafaqah warrahmah warrubbatu al-azimah fi hidayatin nas. Harap yang paling tinggi yang Nabi nak iaitu hidayah kepada manusia. Bukan nak segala, bukan semata-mata nak binasa dah. Habis tu, wahai pendakwah yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai pendakwah dan juga semua pendakwah hari ni orang Islam kita kena jadi pendakwah. Kita semua kena jadi da'i, kena jadi orang yang mengajak orang lain masuk pada jalan, masuk pergi kepada jalan Allah Ta'ala, jalan yang dilerai Allah Ta'ala. Bukan hari ni jangan kita jadi orang yang jadi satu sebab yang wakwi orang lain ni menjauhi ataupun benci nak masuk mari dalam jalan Allah Ta'ala. Ini bahaya sekali ni. Kadang-kadang benar yang kita dakwa, benar yang kita dakwa, benar yang kita kata kita ni benar lain. Kita ni dakwah kepada orang lain, tapi kita lupa kadang-kadang cara yang kita dakwah itu salah. Cara yang kita dakwah itu tu kadang-kadang buat we orang ni hati keras, buat we orang ni kau sangat nak lari diri daripada kebenaran Islam. Hari bahaya sekali. Habis itu orang yang nak jadi pendakwah, kena mari tengok Nabi dakwah bala mana. Ni Nabi dah dakwah Melaka ni. Nak dakwah Melaka, salah satu cara nak dakwah nak doa. Kena doa kepada mad'u orang yang kita nak dakwah mereka pada hari ni, kena doa. Seperti Nabi doa ni. Allahumma hdi dawsan, ya Allah Ta'ala ala wihidayatlah kepada dia. Supaya hari ni kita nak dakwah kaum kita, orang Islam kita yang tak jauh. Kita pergi ayat dia, dia benci kita, dia buat keji, buat benar tak malik kepada kita. Dia ingkar benda yang kita kaya. Adakah sekadar tu kita cukup kita nak, kita nak ayat kata kita benci dia, kita tak say dah, kita nak doa lah anak dia. Tak. Ning Nabi dengan sahabat dia. Contoh yang ketiga bagaimana Nabi SAW. Hadis yang direwayat oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim juga dalam kitab sahih kedua. Hadis ini yang disyita oleh Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sendiri. Satu kali Aisyah tanya kepada Nabi, kata, ya Rasulullah, hal ata alaika yawmun kana ashadd min yawmi Uhud? Adakah ada hari mana lagi yang paling berat bagi kamu lebih daripada hari Uhud, peperangan Uhud lagi? Perang Uhud, Allahu akbar, sana pendengar. Sangat dahsyat bagi Nabi SAW yang jadi satu peperangan yang umat Islam ni kalah dan juga Nabi dapat sakit banyak, darah bekok pecah. Nabi kata Nabi ni Allah, dan juga beberapa waris Hamzah dan juga sahabat ramai mati syahid pada hari itu. Mana kata adalah hari yang berat sekali bagi Nabi secara khususnya dan juga adalah hari yang berat sekali pada sahabat Nabi dengan secara umumnya. Aisyah tanya, ada lagi hari lain yang nampak berat? Kerana Aisyah kata, tak ada lah hari mana. Yang aku ada ilmu pada hari ni, aku agak kata, hari Uhud lah adalah hari yang paling berat bagi Nabi sekali. Tapi nak tanya kepada Nabi kata, ada lagi hari lain yang paling berat bagi kamu, hai Rasulullah SAW. Nabi jawab kata, Allah, aku ni jumpa, laqitu min qawmi kama laqi, aku jumpa orang amal. Tetapi tidak ada hari mana, istiwa mana, hikam mana yang paling berat bagi aku sekali, paling dahsyat bagi aku sekali, melainkan hari Aqabah, Yaumul Aqabah. Hari Aqabah ni maksud apa? Senang pendengar? Yaumul Aqabah di sini, anna isabatahu ala yadi a'daihi yaumat ta'if. Iaitu hari yang Nabi musafir daripada Mekah ni pergi dakwah ahli-ahli Taif di Taif. Taif sekarang ni lebih kurang 80 kilo daripada Mekah. Negeri yang comel, negeri yang cantik, negeri yang sejuk, yang ada buah-buahan yang banyak. Sedang pendengar. Nabi pergi dakwah. Nabi ayat kata, tidak ada hari mana yang paling berat bagi aku kali, melainkan hari yang aku pergi dakwah kepada orang-orang Taif. Kerana apa? Kerana aku ni dakwah mereka kepada Ibnu Abdul Jalil bin Abdul Kulan, falam yujibni, aku dakwah buat dia ni, buat kabilah Abdul Jalil ni, maka mereka tak terima. Tak terima dakwah aku yang aku dakwah kepada dia. Ni ahli Taif ni. Tak terima sahaja dak. Orang mengata netai Nabi.
zalim Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Allahu akbar. Fa talaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Dah saya tengok ginusuk Nabi tu. Dah ginusuk Nabi, maka Nabi doa naik ke langit. Fa rafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Dah gi dengan ada riwayat kata gi dua orang gi dakwah kena zalim kena lari diri. Maka Nabi kena ginusuk sehingga akhir sekali Jibril alaihi salam mari cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari cari Nabi. Dan juga raya kepada Nabi kata, inna Allah qad sami'a qawla kaumik. Tuhai dengar belakang. Kaum kamu tu. Orang Taif tadi yang kamu pergi dakwah dia, mereka kata pada mana kepada kamu, mereka anti pada mana dakwah kamu tadi tu. Tuhai dengar belakang. Tak sebab bimek lah. Tuhai dengar belakang. Mengena zalim pada mana. Orang tolak dakwah mu pada mana. Tuhai tahu belakang. Dan juga, wa qad ba'athallahu ilaika malak al-jibal. Itak murahu bima syikta. Tuhai telah hantar malaikat yang jaga bukit ni, mari syahid padamu. Wi musang, wi merayak yang kata nak wi malaikat bukit ni nak buat balas mana? Wi malaikat bukit ni buat balas mana? Kerana, hey Muhammad, kalau mung nak wi bukit dua te bukit di Mekah ni, di kapik fu ahli ta'ih ni, di binasa ahli ta'ih ni, boleh musang mari, mengoyak, memperintah mari, mengarahai mari, malaikat bukit itu akan buat. Iaitu dua bukit di Mekah yang namanya Bukit Abu Qubais dan juga Bukit Qu'ain-Qu'an. Qu'ain-Qu'an kena kedok lah, baca lah, macam tu lah. Tetapi bagaimana jawab apa Nabi? Malaikat mari senda. Mari senda kepada Nabi. Kalau hei Muhammad nak ui bukit dua bukit ni kapit binasa ahli ta'ih ni, boleh kuasa nak munak suruh ni. Tapi tengok jawab apa Nabi SAW kata, Bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Jangan sabar. Jangan malaikat, jangan ambil bukit ke kapit, jangan binasa pun dia. Tapi aku harap daripada Allah Ta'ala bahawa satu hari anak cucu mereka ni akan keluar, akan wanak mari jadi orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala dan juga tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Mana kata jadi orang yang beriman kepada Allah lah. Biarlah pada hari ni fak ibu bapa fak dia ni tak beriman, tak terima dakwah aku, tapi aku yakin, aku harap pay daripada Allah Ta'ala, harap kepada Allah Ta'ala bahawa selepas daripada ibu bapa mereka mati, anak cucu mereka akan lahir dan juga jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ni Nabi kena zalim, Nabi masa ni kena mazlum, kena zalim. Sakit dahsyat ke apa, tapi Allah, kalau kita balik mana? Kita ni kalau kena pasal ni Allah nak murih benar tak ada arah dah. Bukan kata doa-doa, bukan kata sekadar doa-doa. Doa siap dah, doa nak ui binasa. Cari jalan pula nak balas kelek. Tapi Nabi tak bukan tu. Ini nak tahu kata al-hadaful asasi. Tujuan asas Nabi bukan nak benar, bukan nak apa dah. Tapi tujuan asasi ni wa bala mana ui dakwah Islam sampai kepada manusia banyak sekali. Walaupun kena tukar ataupun diri sendiri kena zalim bala mana pun, kalaulah dia boleh mendapatkan dakwah Islam sampai kepada mereka, tak apalah. Ini nak contoh Nabi SAW. Yang kedua, senang pendengar, rahmat Nabi kepada binatang. Bagaimana rahmat Nabi dengan binatang? Allahu Akbar. Binatang ni pada hari ni, kita buat main-main lah binatang. Kambing cara kambing, kucing cara kucing. Bagaimana Nabi SAW dengan binatang? Rahmat dia. Islam Allah, rahmatan lil alamin. Maksudnya binatang dalam alam dia itu juga. Hadis yang pertama kali yang diriwayat oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunan dia. Hadis yang disyita oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud satu kali, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami ni musafir dengan Nabi. Musafir dengan Nabi, dentar dengan Nabi, tetekala sampai kepada satu tempat ni, fak kami wuti. Kami dan juga Nabi wuti rehat lah. Maka Nabi pun, dia pelik tu, dia gi tempat kawasan lain, boleh ada hajat dia, dia gi lah, gi. Hilir muka, hilir tubuh diri daripada muka-muka sahabat, maka sahabat duduk dengan fak dia. Nabi tak ada. Maka fak dia pergi jumpa, apa? Humarah. Ma'aha farkhan, fa'akhazna farkhaiha. Gi jumpa burung. Burung ni, sarai burung. Humarah ni adalah salah satu jenis burung yang kecil lah, burung tak besar sangat lah. Tapi saya burung, dia jemput saya burung. Dan juga dalam sarai burung ini ada dua ekor anak. Ada dua ekor anak, maka kami ambil lah dua ekor anak ini. Farkhai ini mana kata anak yang kecil, baru anak ya. Baru pecah, baru keluar dari telur tu.
Maka selepas daripada fak kami ambil anak dua orang, dua ekor tu tu, mok dia mari tu bah. Ah, tu dia. Dan mok kepada burung tu, humarah tu tu, leh. Tu arishu. Makna apa tu arishu ni? Makna tu bah lah, tu bah dok mengeta woi-woi, tak puas hati. Wak apa demi anakku? Wak apa demi anakku? Serupa kita demi anak itik, demi anak kucing hari ni, eh mok dia mari dok nak turun anak mi anak dia kelik tu walah mana. Leh, burung ni pun gitulah rahmat dia kepada anak dia. Nabi mari, selepas tu Nabi mari. Nabi tanya, "Man faja'a hadhihi biwaladihi?" Pion dia becek dok karu anak apa kata apa mak dia dengan anak dia, becek anak dia dengan mak dia ni. Pion. Ruddu waladaha ilaiha, weekly anak dia. Yang hidup buat karuk dengan mak dia pasal ni. Yang hidup buat karuk. Ini satu cerita. Satu cerita lagi kata, "Qala wara'a qaryatan namlin qad haraknaha." Nah, dan juga satu cerita lagi dia kata ni biasa jumpa dengan apa? Namlin ni makna kata sumuk lah. Sumuk baru pergi bakar sarai dia. Gibakar sarai dia. Nabi tanya kata, "Pi bakar ni?" Sahabat jawab kata, "Nahnu." Nabi jawab kata, "Innahu la yambari ay yu'adzdziba bin-nar illa rabbun nar." Tak patutlah kita nak pergi bakar ni dengan api. Malaikat Tuhan api sajalah. Kita manusia tak patut lagi guna api. Kerana orang yang patut nak mengazabkan, nak azab salah satu benda sama ada makhluk mana-mana Allah Ta'ala, malaikat Allah Ta'ala saja tuai kepada api yang sebenar Allah Ta'ala. Maka Nabi kata tak patut. Ni dengar Nabi kata rahmat Nabi SAW kepada binatang. Dan juga seterusnya sama juga Amir Ar-Ram, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidhi. Sama juga, jumpa burung juga. Di satu pun kayu dengar suara. Ni banyak ekor. Farrah, ta'ib. Mana kata banyak ekor, maka ambil beru, ambil pada buah dari kain dia, pergi cari Nabi. Pergi cari Nabi SAW. Allah, selepas daripada ambil anak dia, mak dia tertubah, turut. Nak ambil anak dia kelik. Sehingga akhir sekali, Nabi suruh kepada ambil ring, bahunna angka, gitak kelik lah. Gitak kelik lah. Mung ni, ata'jabuna lirahmi ummil farrah. Farrahaha, mung tak kejut ni. Orang yang kata, tak tengok, tak fati tengok lah bagaimana rahmat mak burung kepada anak dia. Tak tengok ni rahmat dia pada mana, kasih dia pada mana. Apa kita tak rahmat binatang? Nabi SAW jawab kata, "Fawalladhi ba'athani bilhaq lillahi arham bi'ibadihi min ummil farrah bifarrakhiha." Sesungguhnya Allah Ta'ala ni lebih rahmat daripada lebih rahmat kepada hamba dia ni, lebih daripada mak burung ni rahmat kepada anak dia lagi. Allahu Akbar. Ni rahmat Nabi kepada binatang sudah pendengar. Bagaimana dengan manusia yang kita dah dengar dah tadi? Yang kita dah dengar dah tadi bagaimana? Dan juga seterusnya hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Abu Dawud juga. Contoh yang ketiga, Nabi SAW bermusafir sama dengan Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far, dia cerita satu kali kata, "Ardafani." Aku ni biasa naik kuda belakang, naik unta ataupun kuda belakang Nabi bersama dengan Nabi. Nah, duduk satu ekor kuda sama, pergi belakang. Ardafani mana tahu duduk kuda yang sama. Pergi bersama dengan Nabi SAW, maka Nabi wayak kepada aku akan satu hadis. Wayak satu hadis kepada aku. Wayak kepada aku sore, tak ada pergi dengan hari itu melekat aku. Dan juga selepas daripada itu, Nabi wuti pada satu kebun bagi orang Ansar. Dan juga Nabi masuk pergi dalam kebun orang Ansar. Masuk pergi kebun kepada Ansar, maka pergi tengok, jumpa satu ekor unta. Fa'idha fihi jamal. Ada satu ekor unta. Nabi tengok kepada unta tu, duduk tiak. Air mata nilih. Duduk tiak air mata nilih, maka Nabi masuk pergi dah, pergi gosok. Fa'mathaha zafarahu. Iaitu di telinga dia, gosok telinga dia, telinga unta. Gosok rahmat Nabi dengan binatang. Tengok binatang tiak ni. Binatang tiak ni. Binatang tiak. Gi gosok telinga dia, fasah kata Nabi senyap. Maka senyaklah, mana bukan apa unta tu senyap. Uti tiak. Uti tiak, Nabi tanya, "Man rabbu hadzal jamal?" Ya tu unta ni. Ya tu unta ni, "Liman hadzal jamal?" Maka seorang pemuda daripada Ansar mari royak kata, "Ana li ya Rasulullah, unta ni hakku, hakku. Akulah miliki aku." Nabi kata, "Ala tattaqillah." Apa mu tak takwa kepada Allah Ta'ala? Allah. Apa mu tak takwa kepada Allah Ta'ala pada binatang? Ekor binatang ini yang Allah Ta'ala wi kepada mu boleh milik dia. Apa mu tak takwa kepada Allah Ta'ala dengan sebab Allah Ta'ala wi binatang ini boleh mu pera dia, boleh jadi tuai kepada dia.
fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'in wa tud'ibuhu. Eh, kerana utah tadi dia ngadu kepada aku. Wahyu lah, mukjizat Nabi lah. We boleh Nabi tahu, Allah Ta'ala we Nabi tahu ni. Untuh tadi, hak milik kemung ni. Untuh hak mung tadi ni, mari ngadu kepada aku kata mung ni, waktu dia lapar, dan juga mung ni, waktu dia letih. Mung ni guna dia saja, waktu dia letih saja. Tapi masa dia lapar, mung tak boleh langsung. Tuji'ahu. Allahu Akbar. Buat apa mung tak takut kepada Allah Ta'ala? Ini lah sedang pendengar binatang yang kita pegang. Lebih-lebih kita meritai, apa lagi ni? Burung lah. Bagaimana? Eh, boleh nak pegang burung. Eh, kerana sahabat ada pegang burung. Tapi kita kena mikir kata masa mana dia lapar sungguh. Eh, kita kena harap jaga dengan sepenuh. Kena jaga dia dengan sepenuh. Jangan lepas biar dia lapar walaupun satu saat. Kerana kadang-kadang kita biar dia lepas dia, tak upai dia, siapa dia ni lapar ni Allah. Masuk dalam kita orang yang zalim kepada binatang. Eh, masuk kita orang yang tak rahmat kepada binatang. Dan juga masuk seperti mana Nabi kata mung ni tak takwa. Apa dah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seterusnya yang keempat sedang pendengar, hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nawaya kata pahala orang yang rahmat kepada binatang. Hak ni patut kita dengar benar. Patut apa? Eh, Nabi buat contoh kepada kita dah tak cukup. Tapi Nabi wayak pula kalau kita rahmat kepada binatang, apa dia kita yang kita akan dapatkan jalan daripada Allah Taala. Seperti cerita ini yang dicerita oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahih dia belah mana. Hadis yang ceritanya satu kali, satu orang lelaki jalan mari. Jalan mari ni dengan hal keadaan ni sangat dah go'ai benar. Dengan sebab panah ke belah mana dah tahulah. Minal atas, mana kata dah go' benar. Istadda alaihi al-atas, dah go' benar. Jalan-jalan pergi jumpa satu telaga. Jumpa satu telaga, Allah mujur lah. Lapar ni. Jalan mari dengan lapar, dah go jumpa telaga yang ada padanya air. Fanazala. Turun gimik air dari telaga itu, maka minum. Minum air daripada telaga tu. Dan juga selepas daripada minum dah, dah agak kata hilal lah telaga tu. Naik diri daripada telaga, keluar diri daripada telaga, tertekala keluar daripada telaga itu, jumpa satu ekor anjing. Gijumpa satu ekor anjing dan juga tengok keadaan anjing itu tu dahga seperti mana dia ridah ke belum ni. Tengok oh anjing ni dahga juga lapar ai mari. Kadang-kadang anjing yang lapar ni tengok tu baik selalu dah nyawa dia cepat. kerana rumah saya dapat rumah ni banyak anjing kerana duduk di kampung rumah jalan tu duduk di kampung isi ya mama anjing. Tengok banyak. Lelaki saya ni kata laqad balagha hadzal kalbu min al-atasi mithla alladhi kana balagha bi. Boleh jadi anjing ni dahga masalah ni seperti tadi aku dahga. Aku dahga tadi sangat berhajat kepada ai. Masa ni pun anjing ni cerak dia kena berhajat kepada ai juga. Maka dia pergi turun kepada telaga sekali lagi. Ambil ai buh dari kasut dia tu. Ambil ai buh dari kasut dia ni. Famala'a khaffahu thumma amsakahu bi fayhi fasaqa al-kalba. Ambil mulut kasut tu suap ai kepada anjing. Allahu Akbar. Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Maka Allah Ta'ala terima kasih kepada lelaki sore ni. Allah Ta'ala terima kasih hati kepada lelaki ni. Kenapa? Rahmat kepada binatang. Binatang makhluk Allah Ta'ala. Mana kata telah buat ganti kerja tu lah. We ai kepada lelaki, we kepada anjing ini. Tak cukup Allah Ta'ala syukur, terima kasih kepada dia. Mereka Allah Ta'ala pun ampun juga kepada dia. Dosa-dosa dia faghafaralah. Allah Ta'ala ampun kepada dia juga. Sahabat tanya kepada Ya Rasulullah, selepas daripada sahabat Nabi cerita ni, sahabat tanya, halana fil bahaim ajra, fak kami nak boleh kedak. Fak kami ni, lelaki sore ni, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Allah Ta'ala terima kasih, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Fak kami, umatmu pula selepas daripada ni, kalau dia buat baik kepada binatang ni, boleh pahala kedak? Nabi kata boleh, setiap binatang yang ada nyawa kita buat tu boleh pahala kat umat. Boleh pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dengan binatang yang terakhir kali senang peringat. Hadis yang diriwayat oleh Al-Imam At-Tabarani. Yang mana hadis ini dicerita oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia cerita pada mana satu kali Nabi mayat zuhur. Nabi mayat zuhur di masjid lah. Nabi nak pergi mayat zuhur. Sebelum nak masuk sejid lagi mayat zuhur tu, jumpa satu ekor unta ni makulah, duk ikat. Duk ikat di depan sejid.
tengok sudah, tengok sudah masuk ke sembahyang, masuk ke sembahyang zuhur. Sebelum masuk ke Nabi tanya, "Da aina sahibu hadhihi naqah piyas?" Hadhihi rahilah tuai kepada unta ni piya. Piya tuai ni, tuai kepada unta ni. Tanya. Falam yastajib lahu, tak ada dia jawab. Mana punya masuk ke sembahyang. Masuk ke sembahyang sudah klik tubik mari, nampak unta dapat dia lagi. Tak ada tuai dia mari mit, ada tanya pula kali lagi kata piya, hak piya ni. Aina sahibu rahilah hak piya. Unta seekor ning ni. Sehingga akhir sekali fastajabahu sahibuha, maka tuwe dia mengaku kata utaku ni ana ya Nabi Allah, hakku hakku. Nabi jawab kata ala tattaqi Allah fiha, wa apa mudu takwa kepada Allah Ta'ala, wa apa dah takut kepada Allah Ta'ala pada untuk kamu nak peduli kepada ekor utamu seekoning ni, wa apa mudu takwa, wa apa mudu orang paling kata zoleng dia dengan mengitamak dia. Waqad wa upai langsung kepada dia, imma an tu'lafaha wa imma an tursilaha hatta tabtaghi li nafsiha. Wa apa mu tak upai dia ataupun melepas dia lah, dia pergi cari makan tu dia sendiri. Wa apa, wa apa duk ikat duk tamak dia dengan sebab dia lapar duk gepar duk tak leh gimana, tak leh, tak ada upai nak dia, tak ada biar upai dia. Wa apa, wa apa mu duk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nak contoh Nabi rahmat Allah banyak. Banyak cerita yang nak tunjuk kata rahmat Nabi SAW kepada binatang. Banyak. Ini sekadar ni lah. Dan juga seterusnya, selepas daripada ni kita akan masuk namuzaj. Beberapa contoh mengenai dengan orang panggata kemaafan Nabi SAW. Maaf Nabi bagaimana? Al-afu. Sifat al-afu. Tadi contoh kita dah kacik al-rahmah. Selepas daripada ni kita akan kacik mengenai dengan al-afu. Daripada Nabi SAW, iaitu kita wi majlis ini kepada Ustaz Ramli, fali tafadhal mashkura. Maka alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, iaitu kita akan masuk lagi, iaitu bersama dengan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifatu al-afu, iaitu kemaafan dan sifat rahmat adalah sifat yang tidak becek di antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah contoh-contoh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan sahabat dia, bergaul dengan orang bukit Islam, iaitu orang musyrikun, dengan sifatu al-afu, sifat maaf yang panggil. Kita nak masuk saja di sini, contoh yang pertama di sini, cerita yang sangat besar iaitu perang Uhud. Kita tidak nak buat cerita hari ini. Kita nak ambil tujuan hak sifat maaf Nabi kita Muhammad SAW. Ketika perang Uhud, Nabi letak tentera dia. Pesan tentera sini, duduk sini, sawak lagu ni, kena duduk sini, tak lagi. Pesan belaka. Salah satunya iaitu tentera memanah. Letak atas bukit mana? Iaitu Jabal Ain ni dinamakan sekarang ni bukit mana. Pesan ketua dia iaitu Abdullah Ibn Jubair, kata jangan gimana. Kamu bersama dengan fok kamu 50 orang ni. Tentera memanah jangan gimana. Duduk sini lah. Sehingga nak pesan tegak sungguh panggil. Sehingga burung patut kepala aku, Nabi kata itu mati dah lah. Jangan turun juga. Itu ni pasal tegak sungguh panggil. Jangan gimana, ikut keadaan lagi mana, jangan gimana. Benar kalah, jangan gimana, mudah kata. Melaku pegawai singgorak. Pada pusing yang pertama tu, orang setengah apa benda ni, orang kafe, hundur setengah orak. Apalah hundur setengah tinggal, harta kau ni, orang hadut atas ni, orang senak katik, mudah kata. Kenapa aku tak leh ni? Tepik pegawai sama, letih bersama. Akhir sekali tak. Lari turun daripada 50 orang ni, 40 orang turun bawah, tinggal lagi 10 orang bersama Abdullah bin Ibn Jubair. Pesan kata Nabi tak sini turun, saya tak dengar ada. Okey, kalau nampak harta ni, kata mata habis lah. Ada, turun. Akhir sekali tak. 10 orang atas bukit bersama dengan ketua ni Abdullah Ibn Jubair, kena bunuh dengan Khalid bin Walid. Kena bunuh hari tu, kena bunuh habis. 10 orang atas bukit ada lagi, kena bunuh habis. Sehingga bukit ni dikuasai oleh tentera musyrikun, dialah panah turun ke bawah pula, menyebabkan semua orang Islam pada hari itu jadi punah habis dengan rancangan dalam medan perang. Hak Nabi letak tak sini, letak sini, punah habis rancangan yang panggil. Hak Nabi letak tak, hak ni kena jaga, hak ni duduk sini, nanti mana, nanti tepi sini, punah habis pada hari. Sehingga tak mana, sehingga orang Islam bersama dengan orang Islam ni perang dengan tak khabar panggil. Colemun yang panggil. Termasuknya ayah Huzaifah Al-Yaman, namanya Al-Yaman, kena bunuh ditanggil orang Islam juga.
Sebab masa kada air yang celam mutah tapi ya dah. Akak pada bunuh seterik yang ada. Catah melaka. Orang ada akib pada yang bunuh lah. Orang selek. Orang tengok orang selek tak itu. Ayah Huzaifah Al-Yaman. Tak ada dah. Jekoh tahu orang tak ada. Bunuh mati juga hari itu. Ya keluar je Usaid Ibn Hudair. Tak mati hari tapi kena juga. Kena tiga ke hari itu mudah kata. Pia itu Abu Burdah. Orang selek juga. Sebab keadaan lagu tu ni, tidak siapa nak jaga siapa orang kata. Kecuali diri sendiri. Dan Abu Burdah pula, kena dikit oleh Abu Zunnah pula. Semua selera belakang ni. Mungkin kata tiga orang di antara orang selera itu, hak kena. Mati seorang, dua lagi sakit. Dia tanya orang selera. Dia kata, keadaan lagu ni ni, keadaan yang tak siapa nak boleh jaga orang kata. Semua nak lari, semua kata nak jaga diri sendiri. Semua perkara itu nak kata tidak tunai perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kata Nabi kita ni buat lagu mana? Kalau kita jadi ketua panggil habis. Hak ada lagi 40 orang tak mati nak bagut Fabi pernah kata tak? Tak sangat dah. Tengok Nabi buat lagu mana? Nabi tak tidak kata walaupun sepatah. Gana muak lagu ni, gana mu tak dengar no. Tak kata walaupun sepatah. Cukup dengar tengok perasaan sobat ni nangis panggil. Nangis sebab apa? Kalau sobat hari tu mati 70 orang mati syahid. Mata tiap-tiap orang sobat ni penuh dengan air mata ke panggil. Kata mengalir penuh dalam air mata ni ada air panggil. Namun tengok gambar lagu ni cukup dah. Aku tak ada mengajar dah kata tahu lah tu ni khabar belakang dah. Tak kata lah mung seorang pun. Tak panggil mai kata, ganam tak buat, ganam buat lagu ni. Ganam tak dengar. Mu ni siapa? Tak ada kecap wala sepatah. Nabi tak panggil mari, duk soal seorang-seorang dok. Tak ada panggil mari sebab apa kamu tak buat? Tak tanya wala sepatah. Ini nak kata kemaafan hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat dia. Peristiwa ni ada benda besar sekali ni. Tak besar ganda ke orang selamat mati 70 orang hari tu dengan sebab orang ni lah, dengan sebab tentera mana tak taat perintah Nabi. Nyak tu ya. Kalau taat, nak ayat kata semua perintah Nabi letak ni, rancangan Nabi letak ni kena dah. Orang muslim tak nak surkat dah hak Nabi letak. Tapi kalau hari tu dengan sebab faktor mana lah. Akan tetapi Nabi kita ni tak kata apa dia. Tak mengepek walaupun tak. Sedikit pun tak kata mereka itu. Allahu Akbar. Ini ni kata sifat ketua ni kita jangan tengok kepada orang akan satu kesalahan nak pergi tutup semua kebaikan yang ada. Kita kena ingat atau belum ni kebaikan mereka tu banyak lagi. Kita ni apa ya? Ada salah mari sekarang ni kita ambil tu tak depan kata mata kita. Hotel punah tu. Ha, buat kita ni hukum dengan satu karoning ya. Ini salah satu kali ya. Belum ni banyak lagi dia tolong Islam, tolong Nabi, tolong buat apa. Tubuh dia sendiri apa banyak karo lagi. Kita ni salah kali kita ambil ni jadi ukur ke ya, panggil. Tak boleh. Ambil sekarang ni, pergi tatsin, punah habis kita ni. Itu Nabi ni kata, tengok dengan mata yang waras, tengok ni, tak hukum sahabat dah. Cukup dengan sahabat ni, sedih sendiri yang kata. Sebab kita kalah hari ni, kerana tidak taat, tidak patut kepada perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah, Nabi kita ni, dia ukur. Di antara kesalahan yang dia buat, dengar kau baik kau yuk ada kau panggil. Kita kena ambil benda lagu ni. Benda penting benda ni. Benda kita kena ukur ni. Di antara kau baik kau yuk ada dengan kesalahan yang buat satu kali ya. Kena ukur panggil. Kita jangan biar di benda satu kali ni. Gi berat lebih daripada benda bukit-bukit kau panggil. Dia buat apa benda ni banyak kali lagi. Kita lupa habis sebab kita ni panah kau panggil. Waktu jadi. Al-ajarat bin syaitan ni. Cepat hukum, cepat agama jadi daripada para syaitan. Jadi hukum punah sudah. Itu contoh yang pertama. Tengok contoh yang kedua sini dengan cepat-cepat iaitu rap. Maukih Nabi terhadap satu sahabat juga itu Abu Lubabah Ibn Abdi Al-Munzir. Nabi kita ni bersorak dengan sahabat dia rap. Letak rancangan untuk lagi surat awal Yahudi Banu Quraizah. Akan tetapi Abu Lubabah ni dia meriah jadi orang
ada perjanjian di antara dia dengan orang Aus. Aus dengan Khazraj ni, dengan Banu Qurayzah ada perjanjian juga. Mereka terjadi orang dia lah. Dia sahabat Nabi. Bukan dia murtad dah, bukan dia munafik dah. Tapi dia ada perasaan yang panggil. Apa dia pergi kepada Banu Qurayzah tak? Semua orang tua, budak-budak mangkat menangis dia. Nabi ni buat lagu mana kau daku ni? Haa dah. Nabi Syed kalau sahabat kata rancangan Rusia kita nak pergi ni tak boleh goyak kepada siapa. Goyak pun Nabi. Apa dia pergi nak tengok keadaan mereka tu menangis, nampak pelah tak je goyak. Haa dah terbuka lah. Buka Rusia Nabi dan Nabi nak surai Banu Qurayzah hari ni. Goyak lagu mana, goyak sikit je. Goyak kata akhir lagi buat lagu ni je. Tak kacik banyak. Dia kata hari Nabi nak mari surai Pak Mung. Ni buat takak mana kata bunuh mana kata. Haa dah. Dengan molek. Lepas pada dia goyak tak, dia kata tak, aku rasa salah dah. Rasa salah, belum ada kaki pun gerak lagi dah. Allahu Akbar. Nak ayat tu, ya kecek tu biar itu silap mulut orang panggil. Ini kita kena cari kemaafan kepada sahabat Nabi kita radhiyallahu anhu. Mula kata tak, ya kecek lagi telajak mulut kata Nabi dah serai fahamu. Lepas tu khabar asyik, salah aku. Salah kata aku tak patut aku ini telah khianat. Allah Subhanahu taala telah khianat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Klik selalu dah. Klik gimana? Klik tak jumpa Nabi dah. Klik gi masuk le sejid ikat tubuh dia. Allahu akbar. Ini nak dalil nak ayat kata dia ni kecil hari tu bukan sengaja sangat dah. Nak berat kau ada salah mulut ke panggil. Salah mulut sengaja buka rahsia. Tapi dia dengar aku salah benar panggil. Kelik takut nak jumpa dengan Nabi tak? Gi masuk dalam masjid Nabi ni ikat tubuh dia. Ikat apa? Dia kata jika lah Tuhan tak tobat, tak maaf kau ada aku ni. Aku tak sigi mana ada sini. Saya ingat beritahu siapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tengok dia tak? Nabi kata jika dia ni lepas pada dia koyak ni klik jepuk aku selalu. Nescaya aku ni maaf pada dia. Aku minta apa kata dia daripada Allah Subhanahu taala. Apa siapa lagu ni dah kalau suruh Tuhan lah. Suruh Tuhan tak nanti Tuhan tu tunggu wahyu. Nabi tak ni buat gapo lepas ni kata. Nabi tak ni tak doa hari tu. Tak wani doa tu hari tu hari maaf kau dia. Nabi tak wani hari tu. Sehingga Nabi kata aku kena tunggu juga. Kena tunggu Tuhan tunggu wahyu banyak lagu mana. Lepas hari tu rak. Sebut dalam satu ruayat ni hari duk tamak dia sejik bukan tamak tak lepas juga tamak lagu mana dia sendiri ikat tu bukan tak lari dia sendiri bukan orang lain ikat kalau orang lain ikat you seorang nak lari dia sendiri ikat sebab ngaku salah dia panggil goyak ke dia sendiri dia apa dah siapa waktu semaya memanggil paku aku nak semaya tunggu ikat semula ni hari Allahu Akbar ni atau dia ni tobat sebenar sungguh ni. Kalau orang ikat itu, kita sok, orang tak ajak malam, kita lari. Dia sendiri ikat dia sendiri, pesan dia sendiri kata, apabila saya masuk waktu semaya, kamu mari lepas aku nak semaya. Lepas tu ikat aku semula. Saya ngerti tengok ayat Al-Quran, maaf kepada dia, taubat kepada dia. Apabila tengok ayat Quran, semua sahabat ni mujurnya. Sahabat ni, saya di antara sahabat dia, sasaran dia tak. Pakat kadang-kadang lagi tak. Kadang-kadang lagi, pada masjid itu nak lepas dia ni. Nak usaha kita ni senang. Apa lagi siapa tak? Dia tak sebuah lepas pula. Ni orang tobat sebenar. Lagu mana? Aku tak sebuah orang yang lepas aku ni. Bukit kata Nabi. Mereka kata nak orang Nabi orang lepas aku hari ni. Sehingga Nabi mari semaya. Nabi lepas dia. Daripada kesalahan dia. Ini kau yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam muamalah sahabat dia orang salah ni sepurnya sahih sungguh kau panggil. Tak ada kata mau salah. Kamu kau yang Rusia, buka Rusia. Ambil hari, bogok orang kata tak. Ada buat zalim ke? Tak. Nabi tak kata gapo tadi dia. Mereka kata dia ni buat salah itu sepurnya hak lawan sana iaitu silap mulut tu hari. Akan tapi kebaikan dia banyak lagi. Itulah nak atau sahabat Nabi kita radhiyallahu anhu ni jadi orang lagun ni. Penuh dapat sifat kemaafan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok lagi satu contoh di sini. Yaitu
kemaafan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap Hatib bin Abi Baltah ini, cerita yang masyhur kita dengar. Ketika bila ni? Ketika Nabi kita nak buka Mekah, Fatah Mekah. Nabi ni katuk Rusia sungguh. Takut pecah Rusia. Pasal sahabat Nabi tahu, sahabat Nabi duduk kali dengan Nabi, Nabi semua. Hatib bin Abi Baltah ni diwasa siablah orang tak. Dia ada orang-orang dia tak. Semua sahabat Nabi orang Al-Muhajir di Madinah, ada orang belakang di Mekah. Dia jalan juga. Tapi dia ni mereka kata perasaan dia ni. Asyiklah. Asyiklah anak cucu di kuah di Mekah. Nabi pergi surat mati. Pasal lagu tu lah. Lalu tulis surat. Tulis surat. Wih kata satu orang tina ni. Suka ambil surat ni. Gih hatta kepada orang-orang yang duduk di Mekah. Atau Nabi nak pergi surat. Hanya tu. Mereka terbuka resi orang. Tu kata wahyu tu Nabi ni. Tahu kata Rusia duduk tengah jalan sama Mekah lah. Nabi hatta hatta sahabat yang Ali Ali Az-Zubair dan seorang lagi untuk pergi turut surat sana. Apa lagi sapara tanya utina tak mengaku. Pasal-pasal tak jumpa. Akhir sekali lah tanya utina, kalau mu tak boleh aku pecah habis. Mereka tak telanjir lah pecah habis. Saya utina mengaku lah ambil surat tu baik dalam ada rambut dia lah. Utina dia ada rambut duk siput toko lah pun surat dalam tu. Ha dah. Akhir sekali lah Nabi panggil Hatib bin Abi Baltah. Sebab apa buat lagu ni? Belum Nabi nak tanya, tengok sini. Umar Ibn Khattab tahu dah kalau Umar syirak. Gapo nak buat? Ha dah. Umar kata, wahai Nabi, seorang ini adalah orang munafik. Seorang ini adalah orang khianat Allah, khianat Nabi. Izin kepada aku, khatkot dia. Umar. Ha dah. Umar syirak dah. Kalau orang nak tuduh Nabi, nak mengenak Nabi ni, akib bertanya bunuh selalu. Abi minta izin dulu, bukan buat selalu dah. Ha dah. Wahai Nabi, izinli fa'adri unukah. Wahai Nabi, izinlah kepada aku. Anuyat lah aku, aku nak patuh kau dia. Tengoklah Nabi kecek dengan sahabat dia lagu mana di sini. Dia tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tengok kesalahan satu kali ni ditutup segala kebaikan dia dok. Ini kata kecek dok awal ni itu jangan jadi orang lagu ni. Tengok kesalahan hak kecil satu perkara, walau besar satu perkara, dikatu habis benda kebaikan dia. Lepas ada Umar kata fada'ani fa'adribu unuqah. Wahai Nabi, wiku pacun kok dia. Nah dia. Fakar tengok Nabi jawab, alaysa min ahli Badrin? Tidakkah dia ni termasuk orang masuk pada Badar? Allahu akbar. Nabi jawab lagu ni. Mula kata cari kebaikan dia. Cari keuzuran kepada dia. Siapa boleh buat lagu ni? Dalam keadaan kita nak jaga kesulitan perang ni, Nabi cari kebaikan dia tu baik angin. Untuk nak jaga, untuk nak ambil keuzuran kepada dia. Alaysa min ahli Badrin, tidakkah dia ni masuk bersama kita lepas Badar? Nabi kata faqala la'allallaha ittala ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Satu riwayat faqad ghafartu lakum. Lepas tu fadama'at aina Umar. Umar apa dengar Nabi kecek lagu ni yok mengalih awak tu Umar. Sebab mengaku salah Umar. Mengaku salah kata dia ni gaduh. Dia kata gaduh nak hukum kepada orang. Umar mengaku salah. Akhir sekali waqala Allahu wa rasulu a'lam. Allah dan Nabi lah yang lebih tahu lagi. Ini yang Nabi kita ni bermuamalat kalau sahabat dia ni tidak tengok kesalahan dia buat dak. Tengok atas dasar niat dia juga. Apa Nabi tanya dia, wahai hati sebab pembuat lagu ni? Aku buat ni seria kepada woi-woi kodok Mekah. Ini niat dia, bukanlah sekadar atas sengaja nak buka rasa Nabi dak. Seria kepada woi-woi dia betul. Kita ada juga kita ni kalau kita orang lagi bakar rumah woi kita. Tak serita tak goyak. Kena goyak ah. Tapi Nabi pesan kata jangan goyak sini. Ini ayat tu Nabi kita ni tak tengok kepada kesalahan ni lebih daripada kebaikan hak dia ada. Sehingga Umar sedia orang yang hebat, orang yang kuat. Nak bunuh dah mana kata. Akhirnya kena mengalih amatan depan Nabi juga. Dengan sebab sifat kemaafan Nabi, hak Nabi terbuat kepada Hatib bin Abi Baltah. Allahu Akbar. Ini nak juga kepada kita semua kata Nabi kita ni bermuamalat dengan sahabat dia ni penuh dengan sifat kemaafan yang sebenar. Contoh yang tidak ada orang boleh buat sepanjang dengan Nabi. Akan tapi kita ni boleh tiru lagi.
kita tak kuasa boleh buat sepanjang Nabi, akan kita ni boleh tiru. Mari kita semua sedap dengar semua kita ni tiru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi bermuamalat dengan orang ni dengan sifatu al-afu, sifat maaf kepada orang. Kita kalau memang maaf tak demi cuma mata kita. Widuk di mata semua orang panggil. Jangan tak boleh belakang. Kalau kita ambil sifat kesalahan tak depan bila, kita akan hukum selalu punah kita, punah dia. Kita akan sesat belakang. Kena ambil sifat maaf tak depan, ambil sifat hak baik dia tak depan juga. Hak salah dia tak boleh belakang. Kita kekajak kira orang panggil. Ha, dah. Jangan pak, jangan punah pak, salah pak ni kita hukum selalu, godas selalu. Ha, dah. Mubuh gok selalu. Kita akan sesalik belakang, kita pun jadi bukan orang yang ukah masalah yang betul sangat dak. Inilah yang mana kita boleh dengar sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhir sekali dak. Nabi saya kalau sahabat dia, wala taqulu lahu illa khaira. Jangan fok kamu ni kecek terhadap Hatib bin Abi Baltah kecuali benda benda baik sahaja. Allahu. Pesan ni Nabi ni. Orang buat salah. Ya, orang buat salah. Nabi saya kata, jangan kata kata dia. Jangan kecek dengan dia. Jangan kecek hadia dengan benda tak molek. Allahu Akbar. Nabi mengajar sahabat-sahabat tarang ni. Tak seru sahabat dia maki ke tak? Sahabat. Sesama sahabat. Oh, dia lah buka rahsia. Sebab kita boleh buka masalah lagi. Jangan ambil benda kesalahan kecil. Gitu tutup segala kebaikan dia. Itulah yang kita dengar hari ini. Terima kasih Ustaz lagi yang ada di sini. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Romli sebagai yang kedua, pusingan yang kedua. Dan juga agak kata yang terakhir bagi kita insyaAllah, lebih kurang 10 minit, 5 minit lagi akan tutup bersama dengan saya insyaAllah. Maka seterusnya kita akan terus lagi kena bagaimana sifat Nabi Al-Afu, sifat ma'ah ni. Nah, sifat ma'ah ni bukan hanya tadi dengan orang yang buat salah daripada kalangan sahabat. Kalangan sahabat yang buat salah. Hal tu memang kita rasanya kena ada Nabi dengan sahabat. Tapi yang kita akan dengarnya selepas daripada ni, orang yang bukan Islam. Orang yang ditangkap selepas selesai daripada buat perang ni panggil apa? Celesik. Ah, celesik. Apa bahasa Melayu yang panggil? Tawen ni celesik tu. Bagaimana muamalat Nabi dan juga wasiat Nabi, pesanan Nabi kepada sahabat. Yang pertama kali hadis yang diriwayat oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'ajjam dia. Nabi SAW ni besok wasiat banyak kali. Di antaranya satu kali hadis ini yang dicerita oleh Abu Aziz bin Umair. Dan juga Abu Aziz bin Umair ni pia saudara kepada Mus'ab bin Umair. Di dalam perangai Badar, kakak dia ataupun adik dia lah Mus'ab ini masuk Islam lah dengan Nabi SAW dan sanggup nak berhijrah bersama dengan Nabi. Mus'ab bin Umair dan juga sebagai dipanggilkan kata duta yang pertama, tut Islam yang pertama yang Nabi hatta pergi dakwah orang Madinah sebelum hijrah. Abu Aziz bin Umar dia cerita kerana dia adalah salah satu orang daripada tawen ni yang berlakunya peperangan Badar. Peperangan Badar sudah ni Islam ni. Boleh tawen ni bilangan orang-orang yang bukan Islam ramalah di antaranya Abu Aziz bin Umar seorang ni. Dia cerita sendiri. Fak kami ni jadi tawen ni kena igatlah orang Islam igat. Tapi satu masa kami dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi mari royak kepada sahabat dia, royak dengan suara yang tinggi lah, suara yang degah yang dengar, istausu bil usara khaira. Jaga tawene baik-baik, muamalat dengan mereka baik-baik, jangan zalimi mereka, jangan hudah-hudah buat kas-kasan dengan mereka, jangan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat. We pesan ni kepada sahabat dengan baik, jaga baik-baik seperti mana biasa we istausu bin nisa khaira, jaga retina molek-molek weh. Sebagai suami, sebagai bapa jaga. Seperti juga istausu bil usara khaira. Jaga balik-balik. Aku ni duk bersama dengan orang Ansar yata. Duk mana kata orang hak cara tawannya ni bagi boleh dibagilah. Orang hak cara fu aku ni adalah orang Ansar, orang Madinah. Apabila sampai waktu untuk makannya pagi dan juga makannya petai. Sebut di sini ni bukan tengah hari dan juga petai. Al-ghada, ghada dan juga asyak petai.
Bagaimana orang Ansar wi makan ni kepada tawainya ini? Eh. Winya iaitu ada dua. Satunya ada terutama, dua adanya al-khubuz, al-bur ataupun bur ni apa? Khubuz lah, roti ataupun balatu lah jenis-jenis dia. Tetapi orang Ansar pilih nak wi roti itu kepada tawainya. Dan juga ambil fok dia tu makan utama sekadar lah. Allah. Eh, makan utama saja. Demi apa buat pasal ni? Liwusiyati Rasulullah SAW. Demi untuk nak ikut usia Nabi. Sebab Nabi pesan fok kami. Tak ada kata secara tawain ni molek-molek. Eh. Maka fok kami jong lah nak gurban, nak selesalah. Ambil utama. Utama banyak. Eh, kerana dia kata balas mana di sini? Eh, utama banyak. Eh, kerana wal khubus ma'ahum wal khubus ma'ahum qalil wa tamar zaduhum. Utama banyak kerana orang Madinah utama banyak. Eh, kebun utama banyak, khubus sikit ya. Eh, tapi pilih hak sikit ni sesalah wi kepada tawannya sub challenge. Wi challenge orang kafe yang jadi challenge tu wi ya. Manakala fak dia ni orang Islam ni makan utama saja. Eh, makan utama saja. Ni nak yang kata muamalah yang sangat mulia daripada Nabi SAW yang ajar kepada sahabat dia. Ajar kepada sahabat dia. Nah, fasahabah yakuluna ta'am. Makan makanan di sini, makan makanan ke apa? Kalau kita nak kiranya, eh, kalau kita nak kapal tu biar hari ni, ni dia ada orang panggil atau makannya peringkat pertama, radak mengatakan apa? Radak chance nombor satu, radak chance dua. Tak suka lah. Orang yang biar di kisi mahal ni makannya sedap sikit. Orang kisi biasa, orang yang ingin sikit. Ad-darajatul ula, apa yang kata, peringkat tinggi. Makannya peringkat tinggi dengan peringkat yang kedua. Sahabat ni pilih peringkat yang tinggi. Peringkat yang awal ni, yang ada sikit dengan fadiyah ni, belalah hui kepada tawain yang boleh makan. Menekala fadiyah ni makan, makannya hak darajatul thani. Peringkat yang kedua, mereka kena sahaja. Eh, pilih makan. Ni nak yang kata, orang paling kata, nah, kalau lah kita nak tanya, kalau turut, nak turut wasiat Nabi ni, cukup sekadar sahabat ni buat baik dengan fok dia saja, tak pasti kena taranding, tak apa. Eh, buat wasiat sama, maknanya kata sama. Bila fokmu makan, fokmu ni makan utama, aku pun makan utama juga. Cukup dah. Tunjuk kata ini adalah al-adalah, dah tu adil dah. Turut dah wasiat Nabi. Tapi dah nak melebihi daripada tu lagi. Nak lebih daripada adil lagi, iaitu al-ithar. Saya selak makannya yang darajatul ula, yang peringkat tinggi kepada tawannya. Yang bukan orang Islam. Yang bukan orang Islam untuk nak turut ikut usia Nabi SAW. Contoh yang kedua, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Suhaib bin Amru, seorang tawannya juga. Satu kali dia biasa jadi tawannya. Di antara orang yang ditawannya oleh orang Islam. Satu kali ini, Umar biasa kata kepada Nabi, ya Rasulullah, Suhaib ni orang yang bukan tamadah lah Suhaib ni. Ya, Suhaib ni adalah khatib. Sebagai orang yang kecep anak. Ya, kecep gapo dia kecep kepada kaum dia ni, kaum dia dengar belakang. Ya, turut belakang. Lebih-lebih lagi, semasa Nabi SAW dengan sahabat dakwah, sahabat Islam ni, dialah orang yang naik mari khutbah dan juga kecek untuk nak mengingkar dakwah Nabi. Jangan terima dakwah Nabi, jangan terima. Royak jahat gitu-gitu-gitu. Saya kaum dia tak terima. Dengar belakang dia. Umar ni nak marah benar, Umar ni. Beberapa perannya, beberapa istiwa ni nak murid benar. Mari ngada kepada Nabi. Bekan ke Umar? Ya Rasulullah. Fak kita ni pergi. Mana kata pergi cakap, pergi buat kira, pergi pergi. Mengata Suhail, mana kata Suhail kena ingat dah lah. Ambil Suhail ni waktu baik gigi dia. Waktu baik gigi dia, waktu baik apa gigi dia? Kerana tak sewi Suhail ni, satu kali satu masa depan yang kamu akan mati Rasulullah ni, dia tak boleh kecek. Ataupun mu tak mati pun, apabila dia selamat daripada jadi tawannya ni, dia nak di klik gigi, kecek ni kaum dia duk duk goyak benda tak baik, duk goyak gitu gini, ataupun ngajak kaum dia tak sewi meluk Islam, tak sewi masuk Islam ni. Oh, dia pergi gigi dia dulu mau ya. Allah Akbar. Fala yaqumu alayka khatiban abada. Untuk alik kecek. Yang ini dia boleh kecek pada ni. Yang ini dia boleh khutbah. Lebih-lebih lagi dengan kaum dia. Yang ini. Faqala Rasulullah SAW. Nabi kata, aku tak sewa biasa ni. Aku tak sewa biasa ni. Bimeh. Aku buat biasa ni. Waktu ubat gigi dia ni. Zolim dia dengan seperti kamu yang ni. Satu kali. Takut bimbing Allah Ta'ala nak buat dengan aku. Walaupun aku Nabi, Nabi takut. Rahmati Nabi. Tak sezoling manusia. Walaupun dia orang kafir ni,
bimbing takut Allah Ta'ala akan balas, akan azab Nabi seperti mana buat dengan manusia dalam dunia ini. Allahu Akbar. Dan juga Nabi yang kata wala'allahu yaqumu maqaman la takrahu. Mudah-mudahan satu hari dia ni akan nak main kecek juga, tapi kecek dengan benda yang kamu ni sukalah. La takrahu, benda yang kamu tak benci, maknanya kata benda yang kamu sukalah. Maka saya ngakis sekali Nabi SAW mati, Abu Bakar nak jadi khalifah. Selepas daripada Nabi mati ni Allah, orang Mekah ni ramai murtad, tinggal agama Islam ramai. Dia ni Suhail masuk Islam pada hari Nabi SAW buka Mekah. Dan juga dia biar, dia bela agama Islam dia, Islam yang berada dia ni baik, jaga Islam semua sehingga Nabi mati. Nabi mati ni ramai orang Mekah ni, ahli Mekah tinggal agama Islam. Tinggal kerana beriman masuk Islam, kerana ada Nabi. Apabila setengah orang ni Nabi mati ni tak sah, Nabi tak ada dah tak sah, murtad. Murtad. Dan juga bukan hanya murtad saja, lawan dengan Islam juga. Beberapa golongan mereka lawan dengan Islam. Maka Suhail ni lah orang yang bangun diri untuk khutbah kali lagi. Mujumah tak cabut gigi dia itu. Nak khutbah kali lagi. فَثَبَّتَ الْمُتَرَدِّدِينُ وَحَدَّدَ الْمُتَمَرِّدِينَ. Untuk nak mengajak orang mulau. Tasbih mana kata nak we kemah orang yang duk cak atau nak tinggal Islam, kau tak boleh tinggal ni. We dia kemah lah, marilah Islam semula. Dan juga lawe. Untuk nak we orang kata ku, kongku. Mana kata kecek untuk kata seolah-olah kata nak ku orang yang niat nak lawe dengan Islam semasa tu, dengan semasa Khalifah Abu Bakar. Sehingga dia tak wani nak lawe. Kerana Allah tu hewi kepada Suhail ni, kecek pada dia ni sangat masya Allah. Nak yang kata orang dengar perkataan dia, boleh kesel lah perkataan dia. Sehingga akhir sekali dapat ramai orang yang masuk Islam semula, tinggal syak dia nak masuk Islam, kau nak tinggal kau masuk mari, dengan sebab khatib Umar dengar balas tu. Umar dah ada satu sebab Umar tak hati lagi. Umar kata balas mana Allah, aku baru aku kau yakin lagi kata Rasulullah ni adalah Rasul daripada Allah Ta'ala. Kerana kecek pen Nabi biasa raya kata satu kali ni, Suhail akan nak kecek benda yang kamu suka sekali. Ni dah helah dah ni. Hekan yang Suhail akan kecek, yang akan khatib berkhutbah dengan kecek pen ataupun dengan khutbah yang kamu kasih sekali, hari ni dah. Kenapa mengajak orang masuk Islam semula? Mengajak orang masuk Islam lah, jangan benci kepada Islam. Umar sangat terima dengan kerasulan Nabi SAW, dengan mukjizat yang Nabi biasa raya, benda ghaib yang akan berlaku pada masa depan. Subhanallah. Dan juga akhir sekali, contoh satu kalinya Nabi SAW bersama dengan sahabat ni, boleh tawannya As-Sabi. As-Sabi ni adalah orang Fatino, orang kafir, dan juga anak-anak dia lah Fatino ni. Tawannya igat mari, boleh pergi di Ja'ranah ni pergi. Dan juga Fatino ni ada kambing banyak, ada utah banyak, sab-sab atau mengita harta mereka dia banyak. Sehingga akhir sekali semasa tawen ni, Islam ambil fok dia di tawen ni, fok dia ni tak ada pakaian, boleh dipakai tak cukup untuk nak tutup aurat lah. Maka fok dia duduk pergi nusu, pergi tudung diri di tempat yang sebenarnya tempat itu adalah tempat untuk nak kurung. Orang panggil tu gok untuk nak boh utar ataupun kambing dalam tu. Pergi nusuk dalam tu, pergi panggil nusuk tepi tu lah. Untuk nak melarikan diri daripada panah, daripada matahari. Nak nusuk panah. Maka Nabi tengok Allah tak ada. Sia belah kepada Fadiyya. Fadiyya ni adalah Sabyu Hawazin nama dia. Fadiyya ni Sabyu situ Allah negibu kan. Dan juga unta dia ni sebanyak 24 ribu. 24 ribu. Dan juga ghanam dia, kambing dia pun banyak juga. Ghanam. Tak boleh bila. Setengah kata 40, setengah kata sikit, setengah kata banyak daripada tu. Falamma qadima Rasulullah amara Busra. Sehingga Nabi mari ni, Nabi suruh Busra bin Sufyan Al-Khuzai. Hei Busur, menggilah masuk ke negeri Mekah. Gi masuk ke kawasan kedai Mekah, belilah baju-baju pakaian fok dia, gi pakai pakaian. Beli baju untuk gi fok dia pakai. Ni nak kata Nabi sangat rahmat, sangat wi maaf kepada fok ni. Fok As-Sabi ni buat apa? Fok As-Sabi ni sebenarnya ni, semasa tu dia muamalat dengan Nabi ni sangat hina, jahat kali, bil isaah wal ihtiqar. Muamalat dia netan Nabi dengan jahat. Dia hina Nabi, dia hina Islam, dia hina sahabat. Tapi selepas daripada Nabi boleh make for dia ada di tawannya ni, Nabi tak ada zoleng, tak ada. Nabi maaf, al-afu
Bahkan suruh Bosut bin Sufyan pergi beli pakaian wi Fadiyah. Rahmat kepada Fadiyah. Wi maaf kepada Fadiyah. Ini nak tunjuk kata rahmat Nabi ke maafan Nabi terhadap orang yang bukan Islam. Nabi tak tinggal. Bukan hanya kepada orang Islam sahaja. Ya, bukan hanya kepada orang Islam sahaja. Hari ini kita orang Islam kita kena baiki. Buat mana-mana wi maaf, 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 maaf. Seperti mana Nabi Yusuf alaihissalam. Kita akan dengar malah dah dengar ataupun orang yang tak dengar, kita akan baca lepas ni surah tu Yusuf. Harap kepada setiap keluarga bagaimana Yusuf wi maaf kepada kakak-kakak dia yang fikir tahu dia dari telaga sehingga akhir sekali wi maaf kepada kepada kakak dia. Itulah kita pada hari ni. Ustaz Ramli, agaknya cukuplah masa dengan agak kata banyaklah dekat-dekat jel, dekat-dekat dua jel yang kita bersama dalam ruangan kita ini, iaitu Muhammad, lelaki yang contoh kepada dunia ini. InsyaAllah kita akan kenal lagi selepas daripada ni. Agak kata kita akan kogilah, tak akan cepat. Walaupun bulan Ramadan, dua minggu lagi yang kita akan ada ruangan kita, halakah kita, kita tak akan usahawi cepat habis ataupun tak tinggal dah. Kita usaha insyaAllah pergi sikit, we are kita semua. Walaupun bagaimana kita tak habis dalam kitab ini, insyaAllah kita akan usaha cari masa, sambung lagi selepas bulan Ramadan untuk kita nak kenal lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa sifat yang berada pada beliau. Maka pada hari ini cukup sekadar ini, apa yang silap salah saya sendiri dan juga Ustaz Ramli, itu daripada kejahilan kami sedua, dan juga itu benar daripada Nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala. Wafaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ya nafhatar rahman, Ramadan ya Ramadan syahrul jud wal ghufran, Ramadan ya Ramadan.